Sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat pelarasan sementara alat pukul aras. Pertama sekali, kita dirikan kaki tiga. Kita laraskan pada ketinggian yang sesuai. Okey, setelah kita mendapat ketinggian yang sesuai, kunci kaki tiga. Pastikan pelat permukaan ini berada pada keadaan yang hampir mendatar. Setelah itu, kita tekan kaki tiga ini ke dalam tanah untuk mengukuhkan kedudukan kaki tiga ini. Setelah itu, kita pasang alat aras di atas plat permukaan kaki tiga. Gunakan skru pengapit untuk mengukuhkan kedudukan alat aras di atas plat kaki tiga ini. Langkah yang seterusnya ialah mengaras alat aras. Baik, pada alat aras ini ada tiga skru. A, B dan C. Untuk mengaras alat aras ini, kita halakan teropong ini ke arah supaya gelembung udara ini berada di tengah-tengah di antara skru A dan skru B. Kemudian kita pusingkan skru A dan skru B ini pada arah yang bertentangan supaya gelembung udara tadi bergerak menghala ke arah tengah-tengah bulatan. Baik. Sekarang pusingkan teropong alat aras ini ke arah skru C. Dan gunakan skru C sahaja untuk membuat pengarasan. Sehingga gelembung udara hampir-hampir ke tengah-tengah bulatan. Baik. Sekarang kita kembalikan gelembung udara ini ke kedudukan yang pertama tadi, iaitu di antara skru A dan skru B. Kita laraskan sekali lagi supaya gelembung udara ini benar-benar berada di tengah-tengah bulatan. Baik. Sekarang gelembung udara ini telah pun berada di tengah-tengah bulatan. Kita boleh pusingkan teropong alat aras ini ke mana-mana dan gelembung udara ini pasti akan kembali balik ke bahagian tengah bulatan. Ini menunjukkan bahawa alat aras ini sudah berada dalam keadaan yang mendatar. Langkah yang seterusnya ialah memfokus alat aras. Pertama sekali, kita halakan teropong alat aras ini kepada staff. Setelah itu, kita lihat ke dalam teleskop ataupun ke dalam teropong ini melalui kantar mata. Kita laraskan kantar mata ini sehingga ulir silang jelas kelihatan. Baik. Ini ialah rajah ulir silang yang dapat kita lihat di dalam teleskop alat aras. Ini ialah ulir silang tengah, ulir silang atas dan ulir silang bawah. Setelah itu, kita fokuskan staff supaya kelihatan dengan jelas.
Ini ialah skru pelaras pemfokusan. Baik. Kita laraskan skru pelaras ini supaya objek iaitu staff yang kita nak lihat betul-betul jelas. Baik. Setelah kita dapat melihat staff dengan jelas, kita gunakan skru gerak perlahan ini supaya garisan tengah berada betul-betul di tengah-tengah staff. Ini. Garisan tengah ini berada betul-betul di tengah staff supaya kita mendapat bacaan yang tepat apabila kita membuat pencerapan.